Halo sedulur, teman-teman semua, dimanapun kalian ada berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kekurangan atau apapun. Oke teman-teman, untuk vlog hari ini saya keliling di perkampungan sini, di persawahan, komplek-komplek sawah ya. Jadi saya mau nunjukin sama kalian bagaimana komplek persawahan di Kura itu seperti apa. Nah ini kalau kita lihat padinya subur-subur banget ya, gendut, hijau hijau banget. Ini ada irigasinya ini, tapi di sini irigasinya di semen ya, jadi kita nggak bisa mancing belut kalau di sini. Kalau di rumah mungkin kita masih bisa mancing belut, tapi di tengah-tengah sawah saya itu mungkin juga ada belutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Saya mau naik sepeda ke sana sama teman saya, keliling-keliling di perkampungan sini. Nah inilah suasananya begini, lumayan bagus ya. Nah ini nggak tahu ini jebol, ini nggak tahu ini jebol apa lagi dikasih air, kurang tahu jebol apa bud. Hah? Emang dikasih banyu ya. Oh itu ini lagi masih ngasih pengairan, lagi ngasih airnya, untuk airin sawahnya gitu. Jadi di situ ada lubangnya kecil ya, ada lubangnya kecil biar airnya bisa ke situ. Ya kalau kepengen nyenengin. Kalau di sini nggak tahu ini ada belutnya apa enggak ya. Jadi padinya itu begini. Nah ini orang sini tanamnya kan pakai mesin, jadi kalau apa bibitnya itu begini ya, jadi ditempelin begini. Ini seperti gabus. Nah ini dicetak seperti ini gabus ya. Pertama bawahnya itu gabus, terus dikasih ditebar-tebarin biji jadinya begini. Ini begini nih. Jadi namanya enggak pakai tanam tangan begini ya. Jadi pakai apa? Pakai mesin dia tanamnya kalau di Korea itu. Ini ada gudang. Coba kita jalan-jalan ke sana terus. Walaupun di sawah-sawah, jalannya ya enak banget kalau di sini. Kalau lagi jalan-jalan begini di sawah-sawah, ingat kampung halaman, jadi ingat di rumah. Tapi di sawah saya, kalau di kampung jalannya nggak begini, jalannya tanah. Wah, menyenangkan. Wah, ini irigasinya bagus banget. Jalan airnya lancar. Ini ada bendungannya tuh di situ. Di sana ada apartemen. Di bawahnya ada sawah. Ini kalau pagi hari sepertinya enak banget, ini nyenengin sepertinya ya. Mantul, mantul. Ada bapak-bapak kerja. Nah ini, nah kalau dikasih, ini kan irigasi, dikasih begini jadi biar kita bisa naruh motor apa sepeda di sini begitu. Ini buat naik traktornya di sini.
ada bendungan. Nah, ini bendungannya. Ini buat mampetin airnya ya. Wah, keren banget. Padinya subur hijau-hijau. Keren-keren, Korea memang keren. Ini nanamnya padi, yang ini udah agak lama sepertinya. Ini padinya udah besar-besar. Di sini dekat bandara jadinya agak berisik ya. Hah? Banyune lancar. Suka bendungan, ra? Orang naik kubene, no? Iya kan, sekolah dhuwur. Wah, ini lagi ada bapak-bapak nyiramin tanaman. Masih, yo. Seneng kalau ngeliatin begini. Nyeneng kene ini. Iki apa iki? Kebon. Iki ngguling-ngulinggo no maksudnya? Kuburan apa? Ciblon. Banyune apa enggak reget? Keren-keren. Ini ada tanaman kayu. Ini dijual juga kalau begini. Wah, keren-keren. Oh, hah? Oh, iku irigasi gede nih, dilek nire nih. Oh, ini dari irigasi besar dibuka. Jadi sekokono ya, sekondur kono ya, dibuka lagian. Oh. Hah? Arep apa? Ini gapok lho, gapok. Gapok. Ceblok. Arep delok to. Sekokono lho kae. Ini ada tanaman kacang, cabai. Lagi nyiramin. Keren-keren. Nah, teman-teman, sekarang sudah mau nyampe kota lagi. Jadi, videonya sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Matur suwun.